Tahun 2021, korang masih sendiri aja ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya baik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa pun kalian menonton video ini, salam harap hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik video-video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini guys. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga aku, kamu, dan siapa pun yang menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawah yang kalian lihat, jadi aku gak akan menerangkan untuk kedua kalinya. Dan ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini, tentunya dari negara Malaysia, saudara jiran kita. Nah, yang berjudul 11 YouTuber paling terkenal di Malaysia gitu. Dan aku juga merasa penasaran, adakah dari 11 YouTuber terkenal di negara Malaysia ini yang aku kenal gitu ya. Ya, mungkin kalian sudah banyak mengetahui YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia, seperti ya YouTuber-YouTuber dewa lah kita bilang gitu ya, seperti Atta Halilintar, ada Ria Ricis, ada dan lain-lain juga banyak gitu. Dan di sini aku merasa penasaran siapa-siapa aja YouTuber yang paling terkenal di negara Malaysia, guys. Nah, sudah tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton video. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi, guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini, di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain. So, jadi seperti biasa, and let's we go, boom. Terima kasih Farish Danis. Channel dari Anur, channel Bang Pak Tau Nur channel ya. Izzati, Azam dan, Afif, dan jika kalian mau nonton video aslinya, ada gua sediain link di dalam description box aku. Di upload tanggal 18 April 2020. Memberi cadangan serupa, tapi Pak Tau terlepas pandang. Pada mereka yang lain nak bagi suggestion, sangatlah dialu-alukan. InsyaAllah Fak Tau akan jadikan idea korang sebagai next Fak Tau punya video. Channel. 11 YouTuber paling terkenal di Malaysia, guys. Cepatkan dunia berubah. Korang ingat tak dulu masa sekolah? Bila cikgu tanya, bila besar nak jadi apa? Mesti kata nak jadi doktor lah, jurutera lah, polis lah, bomber lah dan peguam. Tapi di zaman serba canggih ini sekarang, ramai orang-orang muda berpusu-pusu nak jadi YouTubers. Ada yang menjadikannya career. Iya ya, banyak juga ya. Masuk akal juga sih. Mungkin waktu kita masa kecil mempunyai suatu cita-cita gitu. Tapi zaman sekarang ini banyak orang yang mau selegram lah, mau jadi YouTuber lah gitu ya. Dengan berjuta-juta subscriber. Ups, lupa nak bagi tahu. Dalam pemilihan YouTuber terkenal ini, Fak Tau menggunakan website Social Blade untuk menentukan jumlah subscriber mereka. Dan satu lagi, Fak Tau hanya memilih YouTuber independen. Oh, jadi Fak Tau mengambil sebuah channel yang subscribernya besar dan yang menarik gitu ya. 100% music atau channel yang dimiliki oleh syarikat-syarikat seperti Leskopak Production, Astro Gempak dan Didi and Friend. Maaf kalau intro panjang, nanti ramai yang confused. Okeylah, jom kita tengok. Oke, 11 YouTuber paling terkenal di Malaysia, guys. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fak Tau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 11. Nomor 11, adakah Genie yang Boy kita kenal? Genie Boy. Dalam banyak-banyak video di YouTube, ini yang Fak Tau selalu ternanti-nanti. Bukan apa, sebab kualiti videonya yang ala-ala movie. Oh iya, ala-ala film-film sinetron gitu ya. Fak kata orang sekarang, sangat relatable lah. Ask your mother. Ha, dengan anggaran video view hampir 183 juta, mesti channel ini pun tak asing bagi korang kan? Oh, fakta tambahan, Genie Boy atau Jin Lim ini pernah bekerja sepenuh masa sebagai DJ radio Hits FM tau. Hello? Is this Hits FM? No, this is Narnia. Sebelum terhasilnya channel ini pada Jun 2011 dan setakat ini, channel ini mempunyai 1.07 juta pengikut. Wow. Tapi serius ni, bagi mereka yang tak tahu pasal channel ini, cepat-cepat pergi ke channel ini dan tengok video mereka. Pasti laju je tekan subscribe tu bila tengok. 10. Nomor 10. Jet and Intira. Jet and Intira. Buat mereka-mereka yang tak tahu, diorang ni adalah antara pasangan YouTubers yang paling terkenal dalam Malaysia tau. Sehingga mereka tersenarai dalam 20 usahawan muda paling kaya 2019. Tapi kebanyakan subscriber mereka mungkin dari kalangan warga China.
kerana konten mereka yang hanya terdapat dalam bahasa Cina. Iya, dengan dalam subscriber Cina. Seramai 1.0. Jadi dia gimana ya? Nembak penonton tu dari luar negeri gitu ya. Ramai subscriber mereka sentiasa ternanti-nanti video prank dari mereka. Dan jadi dia ceritanya gimana ya? Dari zaman mencari penonton dari luar gitu ya. Sampailah selamat berkahwin pada tahun lepas. Asik. Jadi ceritanya dari muda membuat channel sama-sama, setelah berumur sama-sama ada keinginan langsung nikah, guys. Gila, keren. Zuki Muhammad. Zuki Muhammad. Oh iya, aku kenal Zuki Muhammad. Zuki Muhammad. Kenal dia ni kan? Iya, aku kenal. Instagram dan YouTube. Memang Zuki Muhammad dengan Pak Duan kan? Kata. Dan paling seronok sebab dia ni tak pernah lekang dengan idea. Berapa lagi dia ni? Tahan ni. Ada Pak Duan. Juki, aku kenal banget sih, serius. Aku ikut dia, aku subscribe channel dia gitu ya. Setiap video dia mesti mempunyai lawak dengan jalan cerita yang berbeza-beza. Jadi tak gila sih menurut aku kalau abang Jack ini. Memang asyik gelak je tengok video-video dia. Do you know where it is? Cakap bahasa Arab lagi. Dengan Pak Duan. Untuk makluman semua, channel Juki Muhammad pada Julai 2015 ini sudah mempunyai pengikut sebanyak 1.09 juta orang dengan video-video sebanyak 215 juta. Fuh, gila lah dia ni kan. Kalau dah jumlah view pun sebanyak keren, tu Joy. Sudah semestinya kerana videonya yang seronok dan menghiburkan semua orang. Tanyalah dia. Aku sering tonton dengan beliau dengan gimana ya, gaya dia berbicara, gaya dia berbuat konten dengan Pak Duan gitu ya. Gua sering tertawa, geng, serius. Dan aku mengikuti channel beliau dari sejak 500 subscriberan kalau enggak salah gitu ya. Dari tahun 2019 itu aku udah mulai ikut join subscribe channel dia. Dia adalah salah satu penghibur aku juga gitu ya. Dan ada juga dari MR Kokom gitu ya. Dan satu lagi siapa ya setelah MR Kokom? Dan nanti ya, mungkin ada Pak Tau channel nanti ada menjelaskan mungkin ya. Oh, Juki Muhammad ini gua akuin sih, terus the best banget sih. TV telajak laris. TV telajak laris. Yang ya, ini rasanya tak asing lagi kan? Lagi terkejut ya, benar, adalah benar. Kalau channel ini sudah tak asing lagi memang. Dalam YouTubers paling terkenal Malaysia. Tengok sajalah teknik dan idea yang digunakan untuk meningkatkan view videonya. Channel ini mempunyai 1.31 juta subscriber dengan view video hampir 275 juta tau. Dan ia kebanyakannya berkisarkan kehidupan Datuk dan keluarganya. Lagi satu fakta menarik, fakta rasa channel ni macam baru lagi. Tapi godek punya godek, sebenarnya akaun ni telah dibuat sejak 2012 lagi. Ha, berapa tahun punya peram tu Datuk? 7. Nomor 7. Ini gua enggak kenal sama sekali. Dia 1.35 juta subscriber dan hampir 387 juta view video tau. Yang gua masih kenal tadi apa tadi ya? Juki sama sebab kelakar dan idenya pun pelbagai. Yang menariknya, Lin Big Yong, iaitu nama pemilik channel ini, masih muda lagi, iaitu 21 tahun, tapi sudah mempunyai pejabat sendiri untuk productionnya. Mereka banyak menghasilkan video-video yang dirakam sendiri tapi sangat berkualiti, seperti drama ringkas yang boleh memecah perut Fak Tau. So, agak-agak bosan di pejabat atau menunggu dalam LRT tu, bolehlah try layan. Tapi jangan lupa untuk kawal gula anda. Oh, selain tu, kudos untuk productionnya yang menyediakan subtitle. 6. Joe Channel. Sampai di sini aku channel tahu juga. Lebih kepada menunjukkan masih dua orang keluarga. Ya. Jadi ada banyaklah Joe video channel, seperti vlog, challenge, tour rumah dan sebagainya. Channel ni lebih kurang sama dengan Ace Family yang sangatlah terkenal di luar negara. Dengan subscriber sebanyak 1.38 juta. Wow. 1.3 juta. 1.1 bilion. Rasanya inilah kot channel keluarga yang paling terkenal di Malaysia. Fak Tau pun suka juga tengok video-video ni. Rasa macam memenuhi impian zaman kecil, seperti mempunyai bilik teater sendiri di rumah. Best kan? 5. Nur Amira Syahira. Nur Amira Syahira, ya gua kenal coy. Jelaskan channel ni. Yaitu seorang drum band. Dengan jumlah subscriber sebanyak 1.98 juta. Okey, aku kenal dengan Mira ini ya dari tahun 2000
2016 atau tahun 2017 gitu ya. Gua karena ada salah satu drum band beliau ya, drum band dia gitu ya, yang sempat viral di beberapa media sosial, bahkan viral di media Indonesia juga, geng. Wow, ini menurut aku salah satu pemuda gitu ya, seorang muda yang berjiwa muda, bakat yang menggila, geng, serius. Dan view video sebanyak hampir 386 juta. Channel ini sememangnya layak berada dalam 11 YouTubers paling terkenal di Malaysia. Ya, benar. Lain benar, daripada benar, yang benar. Lain, channel ini mempunyai koleksi video drum yang dimainkan oleh pemilik akaun ini sendiri, iaitu Nur Amira Syaira. Asik. Dia ni bukan level-level main drum masa persembahan sekolah ya, tapi bertaraf dunia. Betul. Fakta menarik yang lain ialah umurnya baru 16 tahun. Fuh. Wow, baru 16 bakar. Tahun. Cuba lihat tengok video-videonya. Memang tak habis rasa kagum pada Nur Amira ni. Hidup Malaysia. Gila. Empat. Keren sih, keren. Alisa Dezer. Ini aku enggak kenal. YouTuber Malaysia yang termuda dalam senarai ini tau. Walaupun hanya berumur 12 tahun, dia memiliki 2.12 juta subscriber. Umur 12 tahun. Sebanyak 206 juta. Wow. Wow. Walaupun usianya muda, Alisa terkenal kerana kehebatan dia bermain ukulele. Video cover lagu Tak Tuntuang dan Despacito dia juga pernah viral di media sosial. Ih, gila. Selain menjadi YouTuber, Alisa juga merupakan seorang pelakon yang banyak membintangi telefilm dan drama. Wow. Hebatkan Alisa ni. Tiga. Nomor tiga. Syami Sazli. ini aku tahu. Sami Sazli. Ketinggalan zaman, geng, serius. Kalau ada yang enggak tahu, bakal ketinggalan zaman. Atau Facebook. Dalam masa 1-2 hari macam tu, dah boleh dapat hampir 1 juta view tau. Kontennya yang sangat menarik, spontan dan unik, telah berjaya menarik perhatian 2.17 juta rakyat Malaysia dengan view video sebanyak 320 juta. Punya terkenal channel ini sampaikan pelakonnya dipanggil ke dalam rancangan TV bersama ya, saya betul, Syami. Betul. Okey, tunggu sebentar. Di sini aku sempat ngikutin video beliau di awal tahun 2018 kalau enggak salah. Itu channel-channel beliau sungguh sangat menarik menurut aku, karena ada yang dua orang itu yang gimana ya? Yang pembawa yang menarik di video Bang Syahmi ini ada dua orang itu ya. Dua orang. Ya ini ada satu lagi. Aku namanya kurang tahu, guys. Namanya kurang tahu. Ya kita putar lagi dulu ya. Bersama saya Yu. Ayo, asik. Syahmi, iya Syahmi dan Yu. Oke, okay, asik. Asik Syahmi dan Yu. Oke. Okay. Yo. Dua. Nemwi. Oke, nomor dua. Nemwi. Atau nama ya, sebenarnya Wee Meng Chee, ialah seorang artis hip hop, komposer, pembuat filem, pelakon dan banyak lagi. Dan bila ada banyak kemahiran macam ini, mestilah channelnya pun mempunyai pelbagai jenis konten daripada music video sampailah movie. Dalam banyak-banyak lagunya, fakta paling suka lagu Tokyo Bond yang dikeluarkan pada 2017. Video itu sahaja mempunyai sebanyak 78 juta view tau. Ush, dah mengalahkan video muzik dari luar negara. Setakat ini, channel ini mempunyai 2.39 juta subscriber dengan anggaran view video sebanyak 972 juta. Satu. Nomor satu terakhir. Sebelum Fakta beritahu, channel yang memegang tempat nombor satu. Ya? Ini di antara channel yang tidak Fakta masukkan dalam senarai ini kerana tidak memenuhi kriteria yang Fakta beritahu di awal intro tadi. Les Kopak, Monster, Platabush, Didi and Friend, TV3, oh, masih Oma banyak dan lagi, Hana, Astro Gempak, Jordan Your Fitness. Okeylah, rasanya dapat teka tak nombor satu ni siapa? Di tempat pertama ialah Alif Irfan. Agak-agaklah kalau tak kenal Alif kan? Alif, ya tahu. Tapi untuk yang tak tahu. Pemilik channel ini iaitu buat Alif video Irfan, ya, tahu. Umur 21 tahun. Videonya yang berkualiti 21 dan tahun, idea gila. Yang pelbagai membuatkan gila. Orang asyik melihat videonya. Baby. Apa ya? Ambil kau. Aduh.
Astaga. Sebagai YouTubers paling terkenal di Malaysia, Alif mempunyai sebanyak 2.49 juta subscriber dengan view video lebih 540 juta tau. Oh, lebih fakta menarik, khas untuk nombor 1. Channel ini dianggarkan mempunyai keuntungan sebanyak 6.3 American Dollar sehingga 101.6 ribu American Dollar, iaitu lebih kurang 441 ribu ringgit sebulan. Wow, hebat kan? Ha, itu sajalah gila untuk video kali ini. Siapa kata jadi doktor je boleh dianggap sebagai berjaya? Jadi YouTuber pun boleh. Apa yang penting, kita usaha dan committed. InsyaAllah. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng ya. Nantikan video fakta yang seterusnya. Jumpa lagi. Okey, jadi apa-apapun cita-cita kita, jadi video sudah sampai di sini. Jadi apa-apapun cita-cita kita dari masa kecil dan di saat ini di era zaman yang modern kita katakan gitu ya. Ya gue juga dulu masa kecil mempunyai cita-cita seorang wira negara, yaitu TNI gitu ya. Tapi ya tidak kesampaian guys, tidak kesampaian karena panjang gue pun masih ya pendek gitu geng, gue pendek. Nah jadi di video kali ini yang aku kenal itu ada sekitar 4 YouTuber. Yang terakhir, yang ketiga, dan kalau gak salah tadi yang kelima juga gitu ya. Dan satu lagi dengan Abang Syahmi. Sahmi ya, Sahmi dengan Nyo tadi itu paling terkeren, paling terkece menurut aku. Kok di sini enggak ada MR Kokom gitu ya? Karena MR Kokom juga gua ngikutin dia dari tahun 2018, geng. Sempat dia membuat video Balik Negara Kaulah gitu kan. Dan video yang amat-amat menarik yang membuat aku tertawa terbahak-bahak dari negara Malaysia ini, yaitu dari Bang Juki ya, Juki tadi, satu lagi dari sekelompokan Nyo tadi ya. Karena mereka gila men, dengan acting dia itu hanya sederhana tapi bisa memasuki jiwa kita gitu, membuat kita tertawa-tertawa gitu. So guys, jadi sampai di sini dulu video reaction ini. Lebih dan kurang salah minta maaf jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. So jadi bagi kalian yang menonton video ini, silahkan komentar di bawah video mana atau channel YouTube yang mana yang kalian sukai dari 11 YouTuber tadi geng. Nah, so jadi saya Sal Arga di sini untuk mengundurkan diri. Lebih dan kurang selamat malam. Saya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye-bye.